Hai, saya Chong Lin lagi dan seterusnya saya ingin bercerita tentang cerita ayah saya lah. Ayah saya dia ada mengalami masalah batuk dan fungsi paru-paru dia agak lemah dan dia selalu ada masalah asma ke dia ada masalah batuk. Masa dia batuk setiap pagi, dia batuk sampailah jiran-jiran pun dengar suara batuk dia dan dia akan muntah banyak-banyak dahak yang berwarna kuning gelap. Jadilah saya rasa dia ada masalah ini, saya berkesan masalah ini dan saya terus bagi dia makan spirulina. Dan saya setiap hari saya bagi dia makan spirulina, makan 10 pil. Dan juga dia ada masalah diabetes, dan saya pun bagi dia makan 1 sudu Zenergy setiap hari. Dan selama beberapa bulan lah, dan selepas itu paru-paru dia bertambah baik dan dia tidak ada lagi masalah batuk dan asma. Dan seterusnya pada bulan awal Julai ini, ketika masa ayah saya dia tengah berjalan-jalan dengan anjing dia dan tangan dia digigit oleh seekor anjing liar. Pada masa itu ayah saya lah dia mengalami luka yang sangat-sangat serius dan dia pergi ke klinik berdekatan untuklah dapatkan suntikan. Sebab saya sangat-sangat risau sebab kalau orang tua dia orang kena gigit ke dia orang ada luka ke sangat-sangat susah ataupun sangat-sangat dia ambil masa yang panjang untuk sembuh luka itu sebab orang tua punya sel pemulihan sel tu lambat dan susah untuk mereka untuk pemulihan luka mereka macam tu. Jadilah saya mencadangkan dia ambil spirulina setiap hari, LG6 Colostrum dan Alpha Hex. Macam tu. Dan lepas dia makan selama 18 hari, luka dia sembuh. Luka dia sembuh dengan sangat-sangat baik. Dan alhamdulillah lah, kulit dia sangat-sangat cantik sekarang. Dan saya ingin berterima kasih kepada Alcon lah sebab Alcon dapat membantu kesihatan saya dan ahli keluarga saya dan saya pun boleh berkongsi dengan kawan-kawan saya untuklah memanfaatkan lagi banyak orang. Dan ini sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.